Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah taqriran bihi wa tauhidan, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita siang ini atau sore ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya, amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini, masya Allah, tabarakallah, puji syukur, setelah kira-kira 2 tahun lebih mungkin ya, kita tidak bisa berkumpul untuk kajian kita di masjid yang kita cintai ini. Dan alhamdulillah hari ini kita berkumpul, dan masya Allah kita kumpul ini melanjutkan bahasan yang 2 tahun lalu tertunda. Masya Allah, iya, luar biasa. Tahu gak ibu bapak? Iya, ada hal yang luar biasa. Jujur ibu, jujur ayahanda semuanya ya, ada kata-kata kalimatnya bahwa menunggu keinginan atau menunggu sesuatu yang baik, maka pahala menunggu itu seperti halnya telah mendapatkan kebaikan tadi. Bisa dipahami bunda maksudnya? Kalau kata-kata gini, intidhoru waktu sholat ka sholat. Kalau ibu bapak menunggu waktu sholat, maka saat menunggu waktu sholat itu pahala sholat. Menunggu waktu sholat itu sudah dapat pahala sholat. Bisa dibayangkan, 2 tahun nunggu majelis taklim, selama 2 tahun itu pahala majelis taklim dapat. Itu bagi ibu bapak yang nunggu, kalau nggak nunggu mah nggak dapat. Ibu bapak nunggu nggak pengajian itu? Nunggu nggak bunda? Kangen nggak? Masya Allah, itulah dahsyatnya. Walaupun kita tidak sempat kajian karena memang situasi, tapi ada rasa kangen, lalu menunggu, menunggu, menunggu. Selama menunggu itu pahala itu didapatkan. Itulah ketika beristilahnya apa ya, bertuhankan ataupun kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi kata-kata yang indah, ketika kita menunggu kebaikan, maka kebaikan itu setelah didapatkan secara pahalanya. Masya Allah. Jadi tidak ada masalah dengan mengatakan 2 tahun kami tidak kumpul untuk mengadakan pengajian ini, tapi jangan dikira selama 2 tahun kita tidak mendapatkan pahala di sini. Tetap mendapatkan pahala di sini. Karena kami pun ada jadwal. Kan selalu diingatkan Sabtu ini, Sabtu atau Minggu ini, Senin ini, tring bunyi. Ah, Al-Hakim ini, aduh libur. Kenapa? Covid. Tapi pahala sudah dapatkan, dicatat sama malaikat. Masya Allah, seperti itu ya. Ibu bapak juga pan, kalau lagi pengajian, sebenarnya sih hari ini kajian, tapi ada itu, karena ini. Jadi Masya Allah, qadarullah, semuanya terjadi dan semuanya Masya Allah mendapatkan hikmah yang indah yang Allah berikan untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini kita lihat Yaumul Hisab. Iya. Dan pernah saya sampaikan, insya Allah mudah-mudahan bunda ayahanda masih ingat, sebelum masuk hisab ini ada yang namanya, yang disebut dengan alam mahsyar. Dan saya tidak perlu ulangi lagi seperti apa alam mahsyar. Namun di situ selama 50 ribu tahun orang berkumpul di sana hanya menunggu pintu hisab dibuka. Masih lupa ya semua? Masih ingat maksud saya? Iya, lupa. Iya, 2 tahun. Tapi ingat bunda ya, lihat saya akan gambarkan singkat, singkat sekali. Iya. Mudah-mudahan karena kita terlalu lama ya, tapi digambarkan singkat bunda. Hidup di dunia ini adalah hidup yang begitu cepat. Setelah cepatnya hidup di dunia ini yang kita alami, kita akan wafat. Kapan kita wafat kita tidak tahu. Setelah kita wafat kita akan di alam barzakh.
Ingat semuanya ya, atau di alam kubur. Kita tidak tahu di alam kubur, namun yang jelas kita di alam kubur sampai kiamat datang. Sampai kiamat tiba. Kita berada di dalam kubur. Iya. Setelah di alam kubur, nanti ada yang ditidurkan dengan nikmat, dengan nyenyak. Siapa mereka? Mereka yang ditidurkan adalah mereka orang-orang yang wafat husnul khatimah. Ketika bisa menjawab pertanyaan man rabbuka, man nabiyuka, dan selanjutnya. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir, maka apabila termasuk yang wafat husnul khatimah, ditidurkan. Masya Allah. Tapi ada juga yang wafatnya tidak husnul khatimah, lebih daripada husnul khatimah. Tapi apa? Plus husnul khatimah dan ada gelar lain syahid, syuhada. Maka disitulah Al-Quran mengatakan ala tahsabannal ladhina kutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzakun. Mereka ini hidup di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bagi orang yang wafat syahid. Dua, itu bagi orang yang beriman. Tapi bagi orang kafir, itu pastinya adalah yang disebut dengan azab kubur. Bisa dipahami itu ya? Tiga nih. Kita mau pilih yang mana nih? Yang mukmin, mau husnul khatimah apa syahid? Mau yang mana bunda? Mau surga lah yang mana? Mau husnul khatimah? Mau sekarang? Jangan dulu katanya mau, tapi kalau sekarang masih nggak mau ya. Tapi itulah kenyataannya manusia terkadang ya. Karena ibu punten, bapak punten. Harus saya sampaikan sama ibu dan bapak, kita seakan-akan mengatakan kematian itu menakutkan. Padahal bagi orang yang beriman, kematian ini adalah jumpa dengan kekasihnya yang mencintai tanpa batas. Siapa? Allah. Allah, iya. Hanya terkadang kita ini karena kehidupan di dunia ini, iya, membuat ada yang sesuatu lebih dicintai ketimbang Allah, maka seakan-akan perjumpaan dengan Allah itu berat buat kita. Malah kita ini masih hidup betah di mana? Di dunia. Apakah ada para nabi ketika ditawarkan antara hidup dan wafat lalu memilih hidup? Mereka jawabnya apa? Ar-Rafiqul A'la, jumpa dengan Allah. Jumpa dengan Allah, itulah para nabi. Kenapa? Kerinduannya itu dahsyat kepada Allah. Kerinduannya itu dahsyat kepada Allah. Iya. Coba cek baik-baik. Maka setiap nabi ditawarkan ketika mau wafat, karena tidak ada nabi satu orang pun kalau nabi itu mau wafat kecuali ditawarkan. Penawarannya adalah dengan mengatakan mau hidup di dunia atau mau diambil nyawanya sekarang. Para nabi mengatakan Ar-Rafiqul A'la, aku ingin jumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para nabi. Kenapa? Kecintaannya kepada Allah itu sangat dahsyat sekali. Sampai ada perkataan man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ahu. Iya. Maka saat itu wafat kita ini dikuburkan, ditanya munkar nakir. Setelah itu punten, nanti di alam mahsyar kita kumpul. Di alam apa bunda? Mahsyar. Mahsyar itu alam yang pernah saya sampaikan. Saya tidak akan detail lagi karena pernah di pertemuan yang lalu, ya 2 tahun yang lalu, dengan menyebutkan tempat yang gelap gulita. Orang berdesak-desakan, panasnya luar biasa, sampai seperti 9 jengkal matahari dari kepala, sampai tenggelam dengan air keringat 50 ribu tahun lamanya. Dan punten, tanpa ada duduk sebentar pun. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Semua manusia berdiri pada waktu itu dan tidak minum dan tidak makan. Subhanallah. 50 ribu tahun. Bisa dibayangkan bunda. Kalau seandainya kita saja sholat tarawih, imamnya membaca 1 juz saja pegal kita ini. Dan kita akan bilang mengatakan kapok saya sholat di sini. Ya, karena apa? Imamnya kepanjangan. Ini bayangkan bunda, punten, 50 ribu tahun berdiri tanpa duduk. 50 ribu tahun berdesak-desakan. 50 ribu tahun kepanasan. 50 ribu tahun kegelapan. 50 ribu tahun tenggelam dengan air keringat. Berdiri tanpa makan, tanpa minum. Subhanallah. Apa yang diinginkannya? Hanya satu, menunggu pintu hisab dibuka. Itu saja.
Menunggu ya Allah bukakan pintu hisab. Dan pernah saya sampaikan, akhirnya datang ke Nabi Adam, Nabi Adam tidak bisa membuka pintu hisab. Datang ke Nabi Nuh, Nabi Nuh tidak bisa membuka pintu hisab. Masih ingat mungkin kebayang sama bunda ya. Datang ke Nabi Ibrahim, tidak bisa membuka pintu hisab. Datang ke Nabi Musa, tidak bisa membuka pintu hisab. Datang ke Nabi Isa pun tidak bisa membuka pintu hisab. Dan akhirnya datang kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa membukakan pintu hisab, maka disitulah pintu hisab dibuka. Inilah kajian kita pada hari ini, sore ini. Dibuka pintu hisab, masya Allah. Begitu pintu hisab dibuka, ya Rabbana, saat pintu hisab dibuka, kalau dibuka, udah dimulai apa belum kira-kira? Belum. Tokonya udah buka belum? Udah buka, tapi apa? Belum menerima pelanggan. Nah gitu. Apakah begitu dibuka? Tidak. Udah dibuka tokonya, tapi tunggu siap-siap semuanya. Mungkin demikian. Begitu pintu hisab dibuka, orang sudah siap dihisab semuanya. Kita sudah siap semuanya. Dan masya Allah, disitulah janji Allah subhanahu wa ta'ala dengan tegas mengatakan, pintu hisab sudah dibuka. Maka sebelum dimulai hisab ini, Allah katakan, aku akan pilih 70 ribu orang masuk surga tanpa hisab. Masya Allah bunda, berapa orang? 70 ribu orang masuk surga tanpa hisab. Jadi belum mulai hisab, tapi Allah sudah pilih 70 ribu orang untuk masuk surga tanpa hisab. 70 ribu orang. Siapa yang 70 ribu orang ini? Pastinya umat Muhammad. Lalu pertanyaan berikutnya, ada kriterianya gak yang 70 ribu orang ini? Ada. Ada yang tahu? Siapa yang pertama? Humul ladina la yastarqun. Mereka yang tidak minta diruqyah. Bukan berarti ruqyah itu haram, silahkan. Tapi punten, tidak minta, tolong dong ruqyah saya. Mungkin ada ibu mengatakan, waduh saya mah udah gak dapat deh, kenapa saya minta diruqyah? Tenang, memangnya masuk surga dari situ saja. Ini yang 70 ribu. 70 ribu tanpa dihisab. Masya Allah, siapa mereka yang tidak minta diruqyah? Iya. Yang keduanya, siapa mereka? Wala yaktawun. Yang tidak menggunakan kai. Tahu pengobatan kai? Seperti apa kai ini? Kalau ruqyah kita tahu kan, ruqyah. Iya. Dan enak yang paling ruqyah ini terkadang buntan sekali. Orang minta diruqyah, tapi dengan syarat sebenarnya. Apa? Orang yang minta diruqyah ini, setelah diruqyah harus bisa membaca Quran untuk bisa meruqyah sendiri. Bagaimana mungkin orang ini akan diruqyah sementara dirinya tidak bisa membaca Al-Quran? Dan ujung-ujungnya punten, dia tidak membaca Quran. Maka alangkah baiknya kalau seandainya untuk meruqyah, ruqyahlah sendiri. Dengan cara apa? Ayat-ayat ruqyah, baca sendiri, itu lebih nyaman, lebih indah, dan lebih agung. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Terkadang meruqyah, tanya dulu punten, melalui majelis ini, apabila ada di antara teman kita yang bisa meruqyah, lalu tolong sampaikan kepada mereka, jadikan syarat apabila ingin diruqyah dengan saya, kamu harus bisa baca Quran. Maka saya akan ajarkan kamu untuk baca Quran. Begitu. Iya. Kadang-kadang setelah diruqyah pergi, setelah itu dia gak bisa untuk baca Quran. Ada apa-apa? Ruqyah lagi. Ada apa-apa? Ruqyah lagi. Mendingan baca ayat Al-Qurannya sendiri. La yastarqun. Yang kedua, la yaktawun. Ataupun punten, apa yaktawun itu kai? Kai itu apa? Kai ini, kai pengobatan dengan menggunakan apa coba? Besi panas sampai merah. Di tempat yang sakitnya mana, biasanya dia sangat tahu tempat-tempat urat yang akan menyambung kepada penyakitnya itu. Maka dia misalnya di punggung, misalnya daerah mana, besi panas, sudah panas itu langsung ditempelkan di sini. Cs, gitu ya. Sampai di tempat ini. Itu kai. Sampai para ulama mengatakan akhiru dawa al-kai. Terakhir daripada obat itu adalah kai. Tapi beberapa ulama mengatakan ini adalah sesuatu yang paling menyakitkan, obat seperti ini. Maka beberapa ulama menyatakan hal ini adalah punten, tidak untuk dilakukan.
Iya, akhiru dawa al-kay. Itu dia. Punten, maka usiku ma'iyaya nafsi bitaqwallah la yaktawun. Maknanya adalah ketika sakit jangan gunakan kay ini. Kenapa? Agar istilahnya, maka ada mengatakan ini ma'al karahiyah. Bahkan ada mengatakan bukan ini bagian daripada syariat. Karena begini kenyataannya. Maka usiku ma'iyaya nafsi bitaqwallah, carilah obat yang kira-kira bisa untuk kita ini punten mungkin tidak menyakitkan atau seperti apa, silahkan. Layak tawun, ini tidak menggunakan kai. Besi, kadang-kadang tidak satu tempat ibu bapak. Misalnya ada empat tempat, maka setelah empat tempat itu besi yang empat itu langsung ditempelkan bebarengan. Brr, gitu ya. Dan memang sakit dan dia harus gigit apa? Gigit sapu tangan atau apa karena menahan rasa sakitnya. Tes, gitu ya. Seperti itu. Kami bukan pernah menyaksikan orang yang dikai, tapi kami pernah menyaksikan bekas dikainya itu seperti itu. Kadang-kadang ada orang yang sakit di mana, sakit di bagian mana. Orang juga yang mengkai itu ahli di dalam untuk menggunakan pengobatan tersebut. Namun alangkah baiknya tidak untuk digunakan seperti itu. Punten, iya, karena memang yang namanya penyakit itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Betul. Iya, betul. Bahkan tidak ada orang yang didapatkan rasa sakit kecuali dia mendapatkan apa? Coba apa? Ampunan dosa. Bunda, punten, ayahanda, tidak ada di antara kita yang tidak punya dosa. Mungkin kalau disuruh ngitung dosa kita terlalu banyak. Terlalu banyak dosa ini. Tapi begitu kita sakit, dosa itu berguguran ibaratnya daun yang berguguran dari dahannya ketika musim gugur. Berguguran dengan penyakit itu, Masya Allah. Iya. Tapi jangan pernah berpikir mengatakan, oh kalau gitu kenapa Allah atau Rasulullah mengajarkan kita untuk minta sembuh kalau penyakit itu menggugurkan? Bisa dipahami gak bunda? Kalau penyakit itu menggugurkan, kenapa minta sembuh kepada Allah? Kan menggugurkan penyakit itu, menggugurkan dosa, kenapa minta sembuh? Apa jawabannya? Karena apabila anda sembuh lalu menggunakan kesembuhan itu dengan ketaatan kepada Allah, itu mengisi amal baiknya. Penyakit menggugurkan dosa, sembuh mengangkat amalan. Bisa dipahami bunda? Coba melihat jenazah, satu kirat. Mengantarkan sampai ke kuburannya, satu kirat. Dia dapat dua kirat. Dua kirat, satu kirat itu apa? Sebesar gunung Uhud terbuat dari emas. Itu bisa dikerjakan bagi orang yang apa? Sehat. Sholat subuh di masjid, lalu duduk i'tikaf sampai matahari syuruk keluar, lalu sholat dua rakaat, pahalanya apa? Haji umroh, sempurna, sempurna, sempurna. Masya Allah. Mau infak, mau wakaf, berarti apa? Sehat. Kenapa? Mencari nafkahnya. Berarti dengan mengatakan kenapa katanya sakit itu dapat menggugurkan dosa, lalu ada doa untuk menyembuhkan dari penyakit. Untuk apa? Karena saat dia sehat, iya, maka dia dapat mengumpulkan amalan yang dicintai oleh Allah dan berlipat ganda. Maka itulah ketika kita minta sembuh. Jadi ketika kita sembuh itu adalah modal untuk mengumpulkan amalan-amalan soleh. Lalu ketika sakit ini adalah menggugurkan dosa-dosa bagaikan dedaunan yang rontok yang jatuh dari pohonnya. Subhanallah. Nah ingat, la yaktawun, ini yang 70 ribu orang. Selanjutnya, la yatatayyarun, itu istilahnya gak kedukun lah. Gak kedukun lah. Ataupun dengan mengatakan kata-katanya tidak meramal nasib. Tidak meramal nasib. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ada kisah yang luar biasa, Masya Allah. Iya, ketika kami melaksanakan ibadah haji kemarin, ada orang yang mendengar dari salah satu jamaah ini uangnya nyangkut di luar. Iya, saya sudah izin sama orang ini untuk menyampaikan contoh ini. Uangnya nyangkut di luar. Iya, uangnya itu nyangkut di luarnya itu kira-kira 1M lebih. Nyangkut di luar. Dan dia ini, subhanallah, padahal teman baiknya. Lalu dia berpikir dengan mengatakan, aduh kayaknya dia bayar enggak ya, bayar enggak ya. Akhirnya tumbuhlah benci sama orang itu. Karena apa? Karena ngulur-ngulur waktu untuk pembayarannya. Akhirnya, iya, kita hanya menyampaikan ketika mau ke Arafah, tolong bersihkan hati, tidak ada kebencian kepada siapapun. Termasuk, itu kita tidak tahu, termasuk kepada orang yang mungkin menyakiti anda, yang mungkin membohongi anda, tolong maafkan. Subhanallah. Setelah itu tolong doakan. Apabila dia punya hutang, mungkin dia ingin bayar tapi gak ada uangnya, maka doakan agar usahanya berhasil.
kebayang sama dia. Iya deh, saya coba doain gitu. Didoakanlah. Ya Allah, mudah-mudahan orang yang punya utang sama ya saya itu dilancarkan usahanya, disukseskan usahanya, bla 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 segala macam. Dia doa. Selesai doa, datang ke rumah kemarin itu. Datang ke rumah, tapi mau penasaran. Dia mau cuma mau nanya gini, pertanyaannya mungkin dalam hatinya, karena memang dia tanya, saya mau bilang, mau curhat, ada orang yang pernah minjem bla 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 gitu, tapi belum disampaikan. Baru disampaikan, tiba-tiba ada WhatsApp masuk. Maaf ya, baru bisa bayar 450 dulu, nanti insya Allah bayar. Dia langsung kayak, alhamdulillah ini baru didoakan begitu. Lalu dia katakan, subhanallah, saya doakan dia agar usahanya sukses, bayar 450. Lalu saya katakan, abang doanya kurang afdol, kurang cinta, kurang khusyuk. Coba kalau sepenuh hati mendoakannya, yakin mendoakan, pasti bayar full. Dia bilang, iya memang saya agak ragu waktu doanya. Bener nih katanya. Ya, sampai dia tertawa. Jadi dengan doanya tuh, bener gak, yaudah dah saya doain aja lah kali-kali gitu. Akhirnya ya karena kurang full, ya udah 450 aja. Subhanallah, akhirnya dengan yakinnya saya langsung, sampai akhirnya dia katakan kata-katanya, ucapannya, semangat, karena orang-orang masih muda gitu. Semangat bro, terima kasih bro, silakan lanjut saja, santai saja, nanti kita akan berjuang sama-sama untuk untuk bisnis lagi bareng, silakan. Masya Allah, didukung. Ternyata subhanallah, punten, kata-kata ini la tatayyarun artinya jangan menebak-nebak nasib. Kadang-kadang ada orang fotonya dilihat, menurut kamu ini orang baik enggak? Ya mana tahu. Iya. Di bawah fotonya dengan mengatakan, ini beberapa kali ke kami juga mengatakan, coba pakai kasyaf, pakai basirah. Tatap wajahnya, kira orang baiknya. Ya enggak tahu, saya enggak kenal. Iya, dan Rasulullah pun ingin mengenal seseorang itu paling tidak harus coba makan bersama. Harus berada dalam safar, harus tinggal bersama, baru tahu. Ini melihat fotonya, mana tahu orang itu seperti apa. Iya, kelihatannya seperti apa, kita tidak tahu. Maka kita katakan kita tidak tahu, ya sudah istikharah saja. Insya Allah dengan istikharah Allah tunjukkan. Nah, punten, jadi ingin mendapatkan yang 70.000 ini, satu, tidak yang namanya ruqyah, minta, tidak minta di ruqyah. Iya. Yang kedua, tidak menggunakan pengobatan kai. Dan yang ketiga ini adalah tidak apa? Meramal nasib atau seperti apa. Dan beginilah kenyataannya. Maka punten, yang 70.000 orang ini, Masya Allah tabarakallah, langsung Allah masukkan ke dalam sorga. Sepunten, lepas daripada hisab sebelum hisab ini dibuka. Ulangi lagi, begitu hisab ini dibuka tapi belum dimulai, Allah sudah pilih 70.000 orang yang bebas hisab, tanpa hisab, 70.000 orang ini. Masya Allah tabarakallah, padahal hisabnya belum dimulai. Ini yang pertama untuk kita ketahui. Ya Rabbana, ternyata demi, mudah-mudahan kita salah satu ataupun kita semuanya masuk daripada yang 70.000 itu. Amin ya Rabbal Alamin. Aminnya ragu kayaknya, amin kayaknya, ini gak mungkin. Gak apa-apa yang penting masuk surganya kita ya. Kayaknya ya berat sih, gimana ya 70.000 itu, tapi ya mudah-mudahan, namanya juga doa, apalagi keinginan kita yang Masya Allah mencintai Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita. Masuk untuk bebas daripada hisab. Pertanyaan selanjutnya, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ya. Yang pertama kali dihisab, siapa yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala? Perkataan dalam kitab-kitab yang coba kami ringkas dan kami lihat, subhanallah, Bunda tahu, yang pertama kali Allah hisab itu adalah, Masya Allah, dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, kata-katanya begitu jelas sekali dalam surat Al-A'raf, iya, di ayat 6 ini dengan kata-kata, فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Artinya, yang pertama kali ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah para nabi. Hei Adam, selama engkau hidup di dunia, aku angkat engkau baju nabi, menjadi nabi. Apa yang telah kau lakukan selama kenabian itu, aku berikan kepadamu. Tanggung jawab nabi yang telah aku berikan kepadamu, pangkat yang aku berikan kepadamu, telah kau apakan dunia ini, bumi ini. Pangkat nabimu itu telah kau gunakan untuk apa? Nabi Adam ditanya, Nabi Sis ditanya, Nabi Idris ditanya, Nabi Nuh ditanya.
semua para nabi ditanya dengan tugas kenabiannya. Berikut dengan umatnya. Berikut dengan umatnya. Nabi Idris datang. Lalu apa? Umatnya datang. Hai Idris, punten. Apa yang telah kau lakukan selama engkau menjabat jadi nabi? Nabi Idris akan menjawab. Semua para nabi menjawab, selama aku menjadi nabi, aku telah menjadikan manusia untuk mengetahuimu ya Rab, dan aku telah memanggil umatku untuk bertauhid kepadamu. Hai umat yang hidup di zaman Nabi Idris, apakah engkau pernah mendengar ajakan Idris untuk menyembahku? Umatnya menjawab, iya, kami tahu Idris adalah orang soleh. Dia adalah nabi yang telah mengajak kami untuk bertauhid. Bagus, Idris, bebas. Nabi Musa pun demikian, Nabi Ibrahim pun demikian, dan umatnya semuanya adalah mengakui terhadap kenabiannya. Kecuali ada satu umat yang tidak mengakui terhadap kenabian nabinya. Ada yang tahu nabi siapa? Nabi siapa? Nabi siapa yang tidak mengakui kalau itu adalah nabinya? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam. Itu yang namanya umat Nabi Nuh, bandelnya luar biasa. Iya, sampai di akhirat gak ngaku dia. Subhanallah, itu umat Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh ini banyak. Sampai Nabi Nuh ini berdakwah 950 tahun. Sampai astagfirullahaladzim, kalau Nabi Nuh sedang berdakwah, semua orang memasukkan tangannya ke telinga, gak mau dengar. Iya, gak mau dengar. Bahkan kalau bukan hanya sekedar itu, menutup bajunya, dibuka mungkin apa namanya, dibuka apa namanya itu, kancingnya, lalu setelah itu dimasukkan, dikerudungin itu. Coba kalau saya tausiah di sini terus ibu semuanya begini, pulang saya bu, benar, pulang saya bang. Ngapain saya mau bicara semua ibu bapak ngomongin? Kalau nggak saya tausiah terus ibu bapak begini, menutup wajahnya terus begini, nutup gitu ya, sehingga nunduk depan saya tidak mau dengar, saya juga pulang. Tapi Nabi Nuh alaihissalam, masya Allah, 950 tahun itu dahsyat sekali. Dakwahnya terus sampai akhirnya Nabi Nuh alaihissalam melihat daripada kenyataan ini, doa, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, ini orang-orang ini nih sudah berwasiat antara keturunan dan keturunannya untuk menjauhi Nuh. Misalnya gini, orang tua punya anak, nah ingat ya, jangan pernah ikutan orang itu, Nuh itu bahaya itu. Jadi sudah turun temurun itu. Sudah turun-temurun kalau cucunya, anaknya gak boleh sama sekali ikut kepada Nuh alaihissalam. Maka Nabi Nuh berpikir mengatakan, ini orang ini akan melahirkan bandel. Kayaknya gak bakalan selesai untuk berdakwah di sini kecuali punten, tuntaskan. Wafatkan semuanya. Sisakan hanya orang-orang yang beriman saja. Itu doanya. Rabbi, la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau sisakan di muka bumi ini orang kafir walaupun satu orang. Maka Allah kabulkan. Kenapa? Karena Nabi Nuh sudah menyatakan ini, kalaupun nanti punya anak, anaknya udah diwasiati sama orang tuanya, jauhi Nuh. Anaknya suruh jauhi Nuh. Jauhi. Jadi pesan singkatnya di antara mereka, awas ya jangan ketemu Nuh ya. Kalau ketemu di tengah jalan langsung, "Hai, apa kabar? Baik ya. Hei, hati-hati ya, jauhi Nuh ya." Iya. "Hei, hati-hati jauhi Nuh ya." Gitu. Jadi itu sudah menjadi message utamanya, siarnya. Sudah seperti itu, jauhi Nuh. Maka Nuh alaihissalam mengatakan, "Ini susah untuk melakukan. Maka rabbila tatar alal ardi minal kafirina dayyara." Saat itu, "Ya Nuh," kata Allah Subhanahu wa taala, "Isna'il fulka bi ayunina." Hai Nuh, buatlah apa namanya? Perahu. Bi'ayunina, dengan wahyu yang akan kami berikan kepadamu dan kami akan membimbingmu. Maka ibu bapak tahu Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal. Itu tidak langsung bikin kapal, tapi apa? Dari mulai nanam pohonnya. Nanam pohon. Kalau nanam pohon lama gak kira-kira tuh? Pohonnya ditanam dulu, habis itu numbu gede, setelah besar baru ditebang, lalu dibuatlah. Lama. Maka ketika Nabi Nuh bersama kaumnya yang beriman menanam pohon, orang-orang bingung. Sekarang kok jadi petani, kemarin Nabi nih. Nanam apa sih dia? Oh ternyata dia tukang kayu, sekarang jadi tanamnya kayu gede-gede.
Sampai istihzanya, ya Nuh, akunta najaran ba'da an kunta nabiyya. Nuh, kamu ini sekarang menjadi tukang kayu ya setelah kemarin jadi nabi? Udah pensiun jadi nabi? Nabi Nuh gak jawab, biarin aja. Tinggalkan saja apa yang mereka hinakan, dibiarkan. Ibu bapak, apa yang terjadi? Usiku ma'iyaya nafsi bitakwal. Akhirnya Nabi Nuh ini naik perahu dan setelah itu tenggelam semuanya. Selamatlah Nabi Nuh. Punten, kelak di akhirat. Usiku ma'iyaya nafsi bitakwal. Apa yang terjadi? Begitu di akhirat dipanggil Nabi Nuh. Ya Nabi Allah, Nuh alaihissalam, kemari. Umatnya datangkan. Apa yang telah engkau lakukan tentang kenabian yang aku berikan kepadamu? Derajat pangkat seorang nabi yang aku berikan kepadamu. Apa yang telah kau lakukan tentang kenabianmu? Itu jawaban Nuh alaihissalam. Oh, kami dengan kenabian ini, kami telah mengajarkan dan berdakwah memperkenalkan umatku kepadamu selama 950 tahun. Oh, bagus Nuh. Sekarang, hai umat Nabi Nuh, kenal dengan orang ini? Bengong. Bukan gak kenal, emang bandel. Mereka bilang, mengatakan, enggak. Bukankah orang ini Nabi yang telah mengajarkanmu untuk bertauhid? Enggak. Aku kenal sih dia, tahu wajahnya, cuma gak pernah tuh ngajak-ngajak beriman. Astagfirullahaladzim. Itu bandel tingkat dewa kali itu. Iya, tingkat tinggi. Kenapa? Sampai dia ini, astagfirullahaladzim punten. Ya bahasanya, kenapa? Karena sampai dia ini punten, bandelnya luar biasa. Sampai dirinya ini punten-punten, tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sampai tingkat dia di akhirat kekeh tidak mau beriman. Kepada siapa? Nabi Nuh. Enggak. Aku lihat wajahnya, aku tahu wajahnya, tapi gak pernah ngajak saya beriman. Gak pernah saya diajak untuk mengenal Allah, gak pernah. Nabi Nuh alaihi salam, ya Rab, ini umatku, aku tahu wajah-wajah mereka, dan aku telah mengajaknya. Mereka jawab, enggak, gak pernah. Subhanallah, lihat keadilan Allah yang luar biasa, yang mana pada waktu itu adalah Allah yang ma'adil. Tidak mungkin Nabi Nuh akan diselamatkan dari masalah ini kecuali ada saksinya kalau Nabi Nuh itu adalah nabi. Ibu bapak tahu apa yang terjadi? Usiku ma'iyaya nafsi bitaqwallah. Langsung Nuh, apa yang akan kamu lakukan saat ini saat umatmu tidak lagi mengakui kalau kamu nabinya? Lalu Nabi Nuh alaihissalam, datangkan saksi yang lain ya Rab, bukan umatku. Siapa? Aku ingin datangkan umat Muhammad. Subhanallah. Hadirkan umat Muhammad di hadapanku ya Rab. Umat Muhammad, iya, datangkan umat Muhammad. Kita semuanya, Masya Allah, yang tahu sejarah ini, yang tahu majelis ini, yang tahu kejadian ini, datanglah umat Muhammad berbondong-bondong. Kalian umat Muhammad, apakah kalian tahu ini adalah seorang nabi, namanya Nabi Nuh, dan memang ini adalah Nuh alaihissalam yang aku angkat jadi nabi. Dan Nuh telah berdakwah kepada umatnya. Dia mengatakan demikian. Tapi umatnya sama sekali tidak mengakuinya. Hai umat Muhammad, apakah engkau bersaksi kalau Nuh ini adalah seorang nabi yang telah menyampaikan akidah? Jawaban kita umat Muhammad mengatakan, iya ya Rab, kami bersaksi kalau Nuh AS adalah seorang nabi yang telah menyampaikan syiarnya selama 950 tahun. Namun umatnya bandelnya luar biasa, tidak mau mengakuinya dan tidak mengikutinya sampai Allah hancurkan umatnya dengan air yang menenggelamkannya. Kata siapa itu? Kata kita umat Nabi Muhammad. Maka Allah katakan, Nuh, ternyata engkau ada yang bersaksi kalau engkau seorang nabi. Itu orang-orang kafir itu, punten, umat Nabi Nuh masih protes. Ya Allah, siapa mereka yang bersaksi tentang kenabian Nuh ini? Dia hidup di zaman mana? Apakah dia lihat Nabi Nuh? Apakah dia lihat tentang Nabi Nuh? Atau lihat orang ini waktu berjuang? Mereka kan gak tahu, terlalu jauh jaraknya di antara kami dengan mereka. Itu perkataannya, ngeyelnya luar biasa itu. Lalu Allah katakan dengan tegas, hai umat Muhammad, kamu tahu dari mana ini semuanya? Kamu tahu dari mana kalau Nuh ini seorang nabi yang telah berdakwah?
Apa umat Nabi Muhammad mengatakan? Kami tahu karena firmanmu yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Qur'an letaknya dalam surat Nuh dan itu menceritakan tentang kisah Nabi Nuh yang ada dalam Al-Qur'an dan Qur'an ini firmanmu dan kami beriman kepada Allah dan Rasul-Nya maka kami beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan olehmu melalui Qur'an inilah kami tahu Nuh itu seorang nabi. Masya Allah, hafalkan itu ibu bapak nanti jawabannya begitu. Nanti di situ nggak tahu, dulu iya dari mana kita tahu, lupa waktu itu di Al-Hakim kita ngomong apa jawabannya. Karena kita kan beriman kepada Allah dan Rasulnya berarti kita tahu tentang keadaan seperti itu kan, kejadiannya apa itu dalam surat Nuh itu digambarkan seperti apa. Ibu pasti insya Allah ibu bapak penasaran, saya nanti pulang dari sini baca surat Nuh seperti apa. Iya, biar nanti saya menjadi saksi. Untuk apa? Untuk daripada umat Nabi Muhammad yang menjadi saksi kalau Nuh alaihissalam seorang nabi. Disitulah gelar yang indah untuk kita sebagai umat Muhammad. Beberapa para ulama bahkan menyampaikan dalam tafsirnya dalam suratul Baqarah ayat 143, ibu bapak. Ada kata-kata, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Jadi ummatan wasata adalah aku atau kami telah menjadikan kalian ini adalah umat yang adil. Pembawa keadilan, pembawa kebenaran. Kenapa? Litakunu syuhada'a 'alan nas. Subhanallah, iya, wa yakunu ar-rasul 'alaikum syahida. Ini kata-kata dengan mengatakan bahwa ummatan wasata ini adalah gelar umat Nabi Muhammad yang digambarkan ummatan wasata artinya umat yang membawa keadilan. Keadilan bagi siapa? Keadilan bagi nabi yang tidak diakui oleh umatnya kalau dia adalah nabi. Dan kita yang tampil, maka gelar kita adalah disebut dengan ummatan wasata. Artinya adalah umat yang membawa keadilan. Pembawa keadilan kita menjadi saksi kelak di akhirat. Ini jadi setelah para nabi diadili semuanya dan semua orang menyaksikannya. Kita akan menyaksikan keadilan itu ibu bapak. Hisab itu dilihat, subhanallah. Setelah selesai, baru Allah berikan yang namanya puntan. Digambarkan. Kita nanya, habis ini siapa yang diadili? Habis ini siapa diadili? Habis ini siapa diadili? Gitu kan? Ternyata dalam beberapa riwayat, usikum iyaya nafsi bitaqwallah, ya. Allah kumpulkan para binatang. Binatang semua dikumpulkan, semua binatang dikumpulkan. Sampai kita bertanya, binatang diadili? Binatang akan dihisab? Allah lihat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya, dengan mengatakan Latu dannal huququ ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqadil syatil jalha min syatil qarna. Artinya gini, nanti keadilan yang Allah akan tegakkan bahkan kepada hewan ini, lihat hewan, apabila ada hewan yang punya tanduk nyeruduk kepada hewan yang tidak punya tanduk sampai yang tidak punya tanduk itu mati, maka kelak di akhirat akan dibangkitkan dan hewan yang menyeruduk waktu di dunia untuk diseruduk seperti yang dilakukan di dunia. Bisa dipahami ya? Sekarang coba, ada beberapa pemburu misalnya macan makan apa, menggigit apa, kudanya dimakan oleh macan sehingga di ya kelak di akhirat dibalikin seperti itu. Maka dihukumi dengan keadilan yang luar biasa. Masya Allah. Luar biasa bunda. Jadi ketika hewan itu dibangkitkan oleh Allah, lalu Allah akan memperlihatkan bagaimana saat itu yang berbuat zalim kepada hewan yang lainnya diterkam, dihajar, dimatikan, dibunuh, maka itu akan terbalik dan dinyatakan untuk dibalasnya. Setelah semua terbalas, selesai semuanya, lalu Allah katakan dengan kata-kata yang lain. Apa kata-katanya? Kuni turoba. Setelah semua siap, setelah selesai semuanya, telah menghukumi daripada yang telah dizoliminya atau yang telah tersakitinya, maka saat itu, Masya Allah tabarakallah, Allah menyatakan kepada semua binatang, kuni turoba. Jadilah kalian semuanya turab. Turab itu apa? Apa turab itu? Debu. Jadilah kalian ini pasir. Jadilah kalian tanah. Maka saat itu semua binatang menjadi tanah dan hancur lebur menjadi debu. Bisa dipahami? Berarti dihisab apa enggak tuh?
dihisap? Tidak dapat hisapnya. Tapi yang ada hanya pembalasan bagi binatang-binatang yang telah menyakiti yang lainnya. Bisa dipahami sampai di sini ya? Maka saat itu kuni turaba, jadilah kalian debu. Punten, manusia saat menyaksikan pengadilan para nabi menyaksikan. Saat menyaksikan para binatang yang sedang punten dibereskan urusannya menyaksikan. Setelah itu manusia berkata, ini bagaimana cara mengadilinya ya? Bagaimana cara hisapnya untuk binatang? Tiba-tiba dengan tegas mengatakan, kuni turaba, jadilah kalian wahai binatang semuanya menjadi turab. Turab itu menjadi pasir. Ibu bapak tahu orang-orang kafir, begitu binatang itu jadi turab, mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Ada surat apa itu ya? Surat apa ya? Al-Ikhlas apa ya? Al-Falaq, surat apa ya? Surat apa ya? An-Naba. Iya, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan pada waktu itu orang-orang kafir menyatakan dengan mengatakan, ya Allah, alangkah baiknya aku ini menjadi pasir saja, menjadi debu saja. Kenapa? Enggak kena hisab. Enggak kena hisab. Maksudnya dengan mengatakan, aduh enak banget ya hewan mah enggak dihisab, langsung jadi debu. Kenapa? Karena mereka mengetahui orang kafir ini akan berhadapan dengan hisab yang panjang. Belum jabatannya, belum hartanya, belum kehidupannya, belum nyawanya, belum apa dan belum. Maka orang kafir, ya laitani kuntu turaba. Dia sudah putus asa duluan. Ya laitani kuntu turaba. Subhanallah. Mengerikan sekali. Kita lanjutkan. Iya. Maka saat itu barulah setelah binatang ini dijadikan debu, mulailah kepada manusia. Subhanallah. Kepada kita. Kepada kita. Semuanya akan dihisab. Saya persingkat untuk menyampaikan tentang apa yang disampaikan ini. Pertama, kalau digambarkan kepada orang-orang kafir, itu dengan mengatakan la hisab lil kafirin. Orang kafir ini tidak ada hisab bagi mereka. Kenapa? Apa yang mau dihisab? Karena dia tidak ada kesempatan untuk dihisab. Karena tidak punya la ilaha illallah. Hisab itu semacam ujian, semacam perhitungan. Dia lolos apa tidak? Bisa dipahami Ibu Bapak ya? Contoh-contoh begini. Yang terdekat di sini universitas mana nih? Yang paling ma'ruf, yang paling gampang kita ada IAIN misalnya kan? IAIN di mana letaknya? Ciputat, besar gitu kan IAIN. Saya tanya sama Ibu Bapak punten, apakah setiap yang di IAIN itu, baik yang di dalam kampusnya atau di luar kampusnya atau tiap hari ke IAIN, apakah setiap yang ke kampus IAIN itu mahasiswa? Tidak. Belum tentu. Makanya dibilang mengatakan, Bapak putra ada berapa? Saya ada 3 putranya. Masya Allah. 3 apa? Iya. Yang satu anak paling besar mah di Unpad. Masya Allah. Yang kedua ITB. Masya Allah. Ketiga mana? IAIN. Kuliah bukan jualan. Nah, istilahnya apa? Punten bahasanya ya. Bahasanya iya, universitasnya disebutkan, tapi belum tentu dia itu seorang mahasiswa. Iya. Nah, punten dengan mata ingat, begitu datang ujian, apakah setiap yang datang kiai yang dikasih soal apa tidak? Untuk yang dikasih soal itu siapa mereka? Mahasiswa yang punya kartu mahasiswa. Kalau tidak punya kartu mahasiswa ini, dia tidak akan pernah mendapatkan pertanyaan tentang ujian daripada punten penaikan kelas. Yang diuji ini hanya para mahasiswa saja. Apabila bukan mahasiswa, maka dia tidak diuji. Persis. Yang dihisab itu adalah orang-orang yang beriman saja. Yang tidak beriman tidak dihisab. Kenapa? Apa yang mau dihisab? Orang dianya juga punten, enggak punya kartu daripada bitaqah la ilaha illallah. Maka punten, tolong camkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Yang menyebabkan kita menjadi ahli sorga itu adalah la ilaha illallah. Ingat, ulangi lagi, saya ulangi lagi nih. Yang menyebabkan kita menjadi ahli sorga itu adalah apa?
La ilaha illallah. Dan yang menentukan tingkatan sorga kita ini di tingkat berapa, itu amalan ibu dan bapak. Bisa dipahami ibu bapak? Ulangi lagi untuk dipadatkan nih. Yang menjadikan kita menjadi ahli sorga apa? Iman kita, Islam kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang menyebabkan kita bisa menjadi ahli sorga. Adapun tingkatan sorga yang akan kita dapatkan, itu tergantung apa? Amalannya. Amalannya banyak, sorganya makin tinggi. Amalannya kurang, ya sorganya di bawahnya. Maka itulah Rasulullah dengan tegas mengatakan, kalian tidak akan pernah bisa menjadi ahli sorga dengan amal-amal kalian. Jadi bukan dengan amal kita, bukan. Tapi apa? Dengan iman. Ada gak amalannya bagus tapi tidak punya iman? Ada gak? Banyak gak? Banyak. Punten ya, setiap hari kurban itu ada teman kami mudah-mudahan dapat hidayah. Kami sudah berteman dengan dirinya udah cukup lama. Subhanallah, bahkan beberapa kajian suka datang. Tapi belum beriman. Iya, dan punten, kalau pas lagi kurban dia bilang, nyumbang sapi ya. Saya bilang bukan kurban, tapi ya kurban untuk orang Islam saja. Gak apa-apa apa aja ngomongnya lah, bicaranya terserah. Yang penting saya mau ikutan. Emang kenapa ikutan? Pokoknya kalau saya sudah sedekah, rezeki saya lancar. Dibayar tunai langsung. Kenapa? Punten, Allah itu maha baik. Siapapun yang melakukan kebaikan, Allah balas. Walaupun dia orang kafir. Tapi kalau orang kafir, balasannya hanya di dunia tanpa di akhirat. Nah punten, apakah amal soleh ini bisa menjadikan diri kita ahli surga? Amal soleh itu menjadikan penentuan kita tingkatan surga. Sehebat apapun amal solehnya, tidak punya iman, mentok, gak bisa masuk. Tapi kita punya iman, punten, sertakan dengan amal soleh, bisa masuk dalam surga, mendapatkan tinggi derajatnya. Maka cek dalam Al-Quran, berapa banyak yang berdekatan iman dan amal soleh. Ada gak? Ini semuanya ibu bapak hafal. Kalau gak hafal, selesai kajiannya. Kenapa? Kecewa. Illal ladzina amanu. Wah, sudah kita lanjut pengajiannya. Ya, surat apa itu Bapak? Surat apa? Surat apa? Ah, Masya Allah. Al-Asr. Coba ya, wal asri. Gitu kan? Innal insana lafi khusri. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Jadi tidak illal ladzina amanu wa tawassaw bil haq. Tidak. Tapi untuk menyiarkan iman dan amal soleh. Karena iman menjadikan ibu bapak ahli sorga. Amal soleh menentukan tingkatan sorga. Itu dia. Jadi kalau si Ani mengatakan, apa sih pentingnya amal soleh menentukan tingkatan sorga? Tapi kalaupun orang itu mengumpulkan amal soleh tapi tidak punya iman, gak bisa masuk ibu bapak. Maka tidak boleh ditinggalkan antara iman dan amal soleh. Ibu punya iman dan sekarang sedang mengumpulkan amal soleh dengan tahajud, dengan duha, dengan zikir, dengan silaturahim, dengan majelis taklim, dengan sedekah, birrul walidain. Itu amal soleh apa bukan? Untuk menentukan tingkatan sorga setinggi-tingginya. Maka tidak boleh puas dengan amal soleh. Imannya pertebal. Dengan cara apa? Dengan cara amal soleh. Itu Masya Allah, sekaligus ketika melakukan amal soleh, iman makin tebal. Melakukan amal soleh, iman makin tebal. Seperti itu. Ulangi lagi. Iya. Dan punten, nanti bagi orang yang kafir tidak ada hisab. Ini perkataan para ulama. Iya. Kenapa? Ya bagaimana mau dihisab? Tapi yang orang mukmin, persingkat saya gambarkan. Orang mukmin ini ada dua. Orang mukmin, saya tanya kira-kira sama ibu bapak di luar Nabi Rasul, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita punya dosa enggak kira-kira? Punya ya, alhamdulillah. Taubat kan? Taubat. Ada yang tidak ditobati kan? Mungkin ada juga karena lupa. Lihat ibu bapak dalam hadis ini, Masya Allah, saya singkat. Iya. Dengan mengatakan yadunu ahadukum min rabbi hatta yad'a kanafahu alaihi fayaqul a'amilta kadza wa kadza fayaqul na'am. Wa yaqul amilta kadza wa kadza fa yaqulu na'am. Subhanallah, ini kata-kata ya. Yuqirruhu thumma yaqul inni satartu 'alaika fid dunya wa ana aghfiru lahalka wa ana aghfiru lakal yawm. Masyaallah. Ini ada dalam Sahih Bukhari. Kata-kata indah. Bagi orang yang beriman, lalu orang ini, masyaallah,
Memang siapa sih di antara kita yang hadir di sini yang tidak melakukan kesalahan? Selalu ada. Tapi dia bertobat. Istighfar. Dia bertobat. Kelak di akhirat dengan kata-kata yang sangat indah. Subhanallah, kata-kata yang sangat indah. Dalam Al-Quran juga ada kata-kata fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura fa amma man utiya kitabahu bi yamini. Itu kan, ini yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanannya, dihisab dengan mudah. Caranya bagaimana? Ada orang mukmin ditanya oleh Allah, kamu tidak sholat ya? Iya. Kamu jam sekian kamu tidak misalnya kamu telah menyakiti orang tuamu ya? Iya. Kamu tanggal sekian kamu tidak boleh zakat padahal kamu sudah ada waktu itu ya? Iya. Kamu telah tanggal sekian melakukan dosa bla bla. Iya. Semua diakuinya. Karena dia pun telah bertobat pada Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ada enggak ibu bapak punten? Ada gak yang sekarang ibu bapak dosa lalu kita minta ampun kepada Allah? Pasti ada. Tapi mungkin ada di antara kita yang punya dosa, yang mana dosa ini cukup ibu yang tahu. Dengan orang bersangkutan saja tidak ada yang tahu kecuali Allah taubati itu. Maka nanti Allah akan buka di depan ibu, depan bapak. Bukankah kamu tanggal sekian boleh sekali lakukan itu? Iya. Bukankah sekian tengah sekian? Iya. Kamu tidak sholat? Iya. Kamu tidak puasa? Semua diakuinya. Maka setelah itu, dengan tobatmu yang kau kerjakan, aku tutup aibmu saat di dunia, dan hari ini aku ampuni kamu. Dan silakan ambil kitab di dengan tangan kananmu, masuklah dalam surgaku. Masya Allah, luar biasa. Itu pentingnya tobat itu. Luar biasa. Iya. Kenapa? Dengan mengatakan ya Rob, maka punten ibu bapak, kalau ibu bapak taubat bukan hanya ya Allah ampuni dosa saya, tidak. Tiga permintaan. Satu, ya Allah ampuni dosa saya. Dua, ampuni karena saya telah bertobat. Yang ketiga, tutupi aib saya. Itu tiga ini, pegang. Iya. Lagi, ampuni dosa saya. Ya Rob, ampuni dosa saya. Yang keduanya, maafkan aku karena aku telat bertobat. Ada nggak tobatnya dinanti-nantikan? Ketika orang itu menanti-nantikan tobat, itu bagian daripada dosa. Ya Rab, ampuni dosa saya. Ya Allah, ampuni karena saya baru tobat sekarang ini. Ampuni karena saya telat tobat. Yang ketiga, ya Allah, Engkau yang maha menutupi aib, maka tutuplah aibku ini. Itulah permohonannya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tutup daripada apa yang ada. Usikum iyaya nafsi bitaqwallah. Bisa dipahami sampai di sini ya. Setelah itu apa? Maka yang pertama mengatakan ya Rab, ya aku akui. Ya Allah, aku akui. Karena di dunia dia sudah merasa dosa-dosa yang dia lakukannya. Maka Allah katakan kalimatnya, satartuha fid dunya, aku telah tutupi aib kamu ketika di dunia terhadap dosa-dosamu. Wa ghafartu lakal yaum, maka aku maafkan hari ini. Dan ambil kitabmu dengan tangan kananmu, masuklah ke depan orang-orang yang berbahagia. Masya Allah. Maka pentingnya taubat dan pentingnya istighfar seperti itu. Perbanyak astagfirullah, astagfirullah. Karena hisabnya itu fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Tapi ada yang hisabnya itu mengerikan. Mengerikan, iya. Dengan mengatakan kata-katanya usikum wa iyaya nafsi bil, ini dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kata-katanya ini firman Allah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kata-katanya yang kita pahami daripada hadis yang sangat luar biasa ini, subhanallah. Iya, Rasulullah bersabda dengan mengatakan kalimat yang sangat indah, ya Rasulullah, iya, fa amma man utiya dzalika ala, di sini mengatakan kata-katanya, iya. Ketika Rasulullah bersabda mengatakan, laisa ahadun yuhasabu illa halak. Ini kata Rasulullah. Tidak ada di antara manusia yang ketika dihisab kecuali pasti binasa. Pasti hancur, kata Rasulullah. Bisa dipahami gak ya? Agak beda gak dengan yang tadi yang pertama? Beda ya. Yang pertama begitu, yang kedua Rasulullah bilang gini. Laisa ahadun yuhasabu illa halak. Tidak ada di antara manusia yang dihisab kecuali dia akan mendapatkan kehancuran.
Saat itu Siti Aisyah bertanya mengatakan, "Ya Rasulullah, iya, bukankah Allah sudah mengatakan fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira? Bukankah Allah bagi orang yang beriman itu menghisab dengan mudah?" Kan tadi dengan mudah kan? Rasulullah katakan, "Dzakal ardu yu'raduna wa man nuqisal hisab halak." Yang mendapatkan kehancuran saat dihisab itu adalah orang yang tidak mengakui terhadap kesalahannya atau ngeyel terhadap kekeliruannya. Ada yang begitu? Ada. Ada yang begitu? Ada. Ada orang, kalau kata di mana, kamu tidak sholat? Iya, saya tidak sholat. Kamu tidak puasa Ramadan, tanggal sekian bulan sekian? Iya, saya tidak puasa Ramadan. Tapi di dunianya sudah ditobati, karena dia tahu. Kamu melakukan itu? Iya, saya mau. Iya, dia tobati. Maka dia mengatakan, aku tutup dosamu, aku tutup aibmu, dan aku maafkan kamu. Masuklah ke dalam surgaku. Tapi ada yang tidak tobat, maka efeknya di akhirat itu ngeyel. Kamu sholat? Kamu tidak sholat? Sholat ya Allah. Kamu tidak zakat? Zakat saya. Kamu tidak puasa saya. Nah itulah yang dikatakan halak. Wa man nuqisal hisab halak. Siapa yang membandel saat hisab, maka itu kehancuran baginya. Bisa dipahami ibu bapak ya? Punten, kata-kata yang sangat luar biasa. Kelak di akhirat ada orang yang ngeyel. Allah sampai harus datangkan saksi-saksi yang ada. Ini bagi orang beriman ini. Orang maksiat, beriman, tapi maksiat. Beda dengan yang tadi, orang beriman, soleh, mengakui karena apa? Tobat, masuk sorga. Tapi orang yang beriman, tapi tidak soleh, banyak dosanya. Ketika contoh saja, kamu tidak sholat, saya sholat. Lalu Allah katakan dengan tegas menyatakan, jadi kamu sholat, saya sholat. Tapi dalam catatan malaikat tidak sholat. Malaikat datang, malaikat sini, malaikat datang, ya Rab, aku malaikat yang aku telah mencatat semua amalan dia, dia tidak sholat. Oh fulan, malaikat mencatat kamu tidak sholat. Padahal malaikat sudah datang. Lalu orang itu bilang apa? Ya Rab, jangan malaikat dong saksinya, yang lain. Astagfirullahaladzim. Jangan malaikat saksinya, yang lain. Sayang, kalau malaikat kan itu dekat denganmu, jangan malaikat. Jadi kamu menolak kesaksian yang aku bawa, malaikat. Bayangkan, saksi yang dibawa oleh Allah ditolak oleh malaikat. Oleh siapa? Orang kafir ini. Ataupun punten, orang maksiat ini. Baik, kalau gitu, kamu, aku akan datangkan saksi yang lain. Apa? Aku akan datangkan saksi. Apa? Saksi yang kedua yang aku datangkan adalah bumi. Di mana kamu saat itu tidak sholat, kamu lagi ngapain di bumi? Bumi bicara, kan ada dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, semua hafal ayat ini, insya Allah semua hafal, dengan kata-kata kalimatnya, idza zilzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu malaha. Lanjutkan, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Saat itu bumi itu bicara, dan saat itu, hey bumi, iya, coba siapa yang bersaksi pada tanggal sekian bulan sekian dia berposisikan di mana? Bumi bicara. Oh, dia berada di atasku. Dia sedang apa? Sedang apa? Dia tidak sholat, dia tidur, dia nonton, dia apa? Bumi itu bersaksi. Lalu orang itu mengatakan, kata Allah, tuh bumi sudah datang bersaksi kepadamu. Dia bilang apa? Ya Allah, cari saksi lain. Aku enggak ikut saksi bumi. Malaikat ditolak. Pertanyaan Allah tidak digubris, tidak diakui pas Allah bertanya. Datangkan malaikat juga tidak diakui. Datangkan bumi juga tidak diakui. Akhirnya yang keempat. Tahu kesaksian yang keempat apa? Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Masya Allah, surat apa itu? Wah, hafal itu mah Yasin. Wah, lotok semua hafal surat ini. Iya, saat itu ditutup mulutnya. Maka saat mulut dikunci, inilah berbicara. Kakilah berbicara. Semua berbicara.
apa yang berbicara menjadi kesaksian apa yang telah dilakukan oleh tubuhnya ketika dia ngeyel tidak mengatakan iya saat Allah interogasi, saat Allah tanya. Maka dalam ayat lain mengatakan yauma yaqulu li jududihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kull syai'. Jelas. Jadi ketika dia bicara, tangan bicara. Ya Allah, benar. Waktu itu aku bla 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 gini. Ya benar. Waktu itu kaki saya melangkah ke sana. Benar. Mata saya melihat ini. Benar. Telinga saya mendengar ini. Benar. 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 Semua berbicara. Setelah semua bicara, Allah buka lagi mulutnya. Seret. Begitu mulut bicara, dia tidak bicara dengan Allah. Dia bicara kepada siapa? Bicara kepada tangan dan kakinya. Lima syahidtum alaina. Kenapa kamu menjerumuskan aku dengan kesaksian-kesaksianmu itu? Kenapa sih kamu begitu sama saya tega? Kamu bagian daripada aku. Jawab semua tubuh ini. Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai. Hari ini aku bisa bicara yang diizinkan oleh Allah yang dapat membicarakan sesuatu. Allahu Akbar. Setelah itu Allah tanya, mana? Kamu terima sekarang kesalahanmu? Masih ngeyel. Tapi ngeyelnya gini sekarang. Sholat yang mana sih? Sholat lima waktu itu. Lima waktu yang dur, asar, maghrib, bisa subuh itu. Iya. Emang itu wajib ya? Pura-pura dia gak tahu ilmunya. Memangnya saya gak tahu kalau itu wajib. Memang gak ada yang menyampaikan kalau sholat itu wajib. Gak ada. Subhanallah. Dengan mengatakan kata-katanya, ucapannya. Baik. Ini adalah sholat wajib yang telah aku sampaikan kepada Nabimu Muhammad. Maka aku harus cek kepada Nabi Muhammad. Benarkah apakah Muhammad pernah menyampaikan kalau sholat itu wajib? Kalau Muhammad mengatakan sholat itu, kalau Rasulullah ini lupa tidak menyampaikan sholat itu wajib, berarti kamu selamat. Ya Rasulullah, ada umatmu katanya tidak tahu sholat itu wajib. Memang kamu gak bilang sama umatmu kalau sholat itu wajib? Rasulullah katakan, aku telah menyampaikan sholat itu wajib. Iya, aku telah menyampaikan sholat itu wajib. Dan aku tidak pernah menyembunyikan semua syariat yang kau berikan dan aku telah sampaikan. Mana saksinya ya Rasulullah? Didatangkan 100,000 jamaah haji waktu khutbah wada Rasulullah. Datangkan 100,000. Bukankah Rasulullah ketika khutbah wada Rasulullah mengatakan kalimat halla qad balagtum, kalimat yang sangat indah. Iya, ushidukum alla qad balagtum. Kalimat Rasulullah, hai kalian yang hadir di sini, apakah kalian bisa bersaksi di hadapan Allah kalau aku nabimu telah menyampaikan semua syariat Islam kepadamu? Semua yang 100,000 jawab mengatakan kalimatnya apa? Kalimatnya syahidna ya Rasulullah. Ya, kami bersaksi kau telah menyampaikan semua syariat Islam kepada kami. Kami telah menyampaikan kalimat yang itulah Rasulullah katakan, tuh umatku pun telah menyampaikannya dan telah bersaksi. Tiba-tiba dengan mengatakan ucapannya, tapi ini gak tahu. Beberapa riwayat mengatakan Rasulullah tanya, hai umatku, ada yang kenal sama orang ini? Ada ustaz yang, itu mah bandel, dia tahu. Saya ajak ngaji di WhatsApp, di SMS, gak pernah datang. Udah selesai lah di situ mah. Tuntas, kamu yang salah. Itulah yang halak. Halak itu apa? Hancur. Ya, yang hancur. Dan punten, itulah pengadilan yang luar biasa. Itulah pengadilan yang luar biasa yang nanti itu ada di yaumil hisab. Na'udzubillah. Iya, subhanallah. Maka setelah ini atau terjadi pertanyaannya, siapa yang pertama dihisab itu? Ketika nanti ditanya satu persatu gitu kan, siapa yang pertama dihisab itu? Ternyata yang pertama dihisab itu adalah umat Muhammad. Yang pertama dihisab itu umat Muhammad. Kenapa dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ainal ummatul ummiyah wa nabiyyuha fa nahnul akhirunal awwalun." Kata Rasulullah dalam, "Kami ini adalah umat yang terakhir tapi nanti dihisab adalah umat yang pertama." Kenapa? Berarti kalau yang pertama dihisab, berarti ada yang akhir dihisab, yang terakhir dihisab berarti mereka harus tetap berdiri menunggu hisab selesai.
Giliran berarti nambah 50 ribu tahun. Bukan hanya 50 ribu, tapi berdiri lagi lebih lama lagi. Bisa dipahami ya? Itu adalah hisab yang ada. Punten. Dari hisab inilah dihitung semuanya dengan teliti, dengan detail. Iya. Orang kafir tidak ada. Untuk hisab orang mukmin itu ada dua cara tadi. Ada yang taubat selamat, ada yang ngeyel tidak taubat, demikian adanya. Terus orang munafik. Orang munafik ada gak? Itu sama. Hampir mirip dengan orang yang ngeyel. Kamu sholat? Saya sholat. Tuh saksinya, saksinya. Memang ada saksinya. Tapi Allah langsung membukakan hatinya. Apa yang dia lakukan. Orang infak, Allah buka hatinya. Orang sedekah, Allah buka hatinya. Orang umroh, Allah buka hatinya. Dengan mengatakan kata-katanya, apa ya? Yauma tublas sarair. Surat apa itu? At-Tariq. Wassamai wat-tariqi wa ma adraka mat-tariqun najmu tsaqib. Dan selanjutnya, ada kata yauma tublas sarair. Iya, maksudnya apa? Allah bukakan dengan mengatakan sarair itu apa? Yang dirahasiakan apa yang ada. Bahkan Allah dengan tegas mengatakan kata-kata yang sangat indah. Dan dengan tegas mengatakan bahwa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah ini sangat mengetahui apa yang dirahasiakan dalam hati. Maka orang munafik pun tidak lolos daripada hisab ini. Setelah dihisab baru yang namanya mizan. Tapi setelah itu diperlihatkan tentang catatan-catatan. Kalau gambaran sekarang merapot bayangan lah. Rapot bayangannya sudah dilihat seperti apa, baru masuk ke dalam mizan, timbangan. Mana yang lolos, mana yang tidak, baru ditimbang. Sebagai ikhtitam, mungkin nanti ada sedikit tanya jawab. Saya sampaikan begini bunda, jadi hisab itu semacam saringan apa yang telah kita lakukan. Saringan iman, karena di situ ada orang munafik, di situ ada orang kafir, disaring. Imannya benar gak? Setelah apa? Disaring amalan soleh. Ikhlas gak amalan solehnya? Setelah jernih, dia tersaring benar-benar orang beriman. Dia tersaring dengan amalan yang soleh. Baru amalan inilah yang akan ditimbang. Lalu amalan jeleknya ditimbang. Mana lebih beratnya? Itulah yang namanya fungsi hisab. Hisab. Contoh-contoh, saya perumpamakan gini. Iya. Saya pernah menyampaikan di depan ibu bapak di sini. Insya Allah saya masih ingat. Tapi mungkin baik kalau saya ulangi lagi. Ibu bapak punten, ibu lihat nelayan ketika narik apa namanya tuh jalaknya yang disimpan dipanjangkan gitu kan, dia ada di sebelum subuh dia lempar atau jalan pakai perahu lalu dipasangkan, nanti setelah itu pagi-pagi dia tarik. Ibu pernah melihat itu di lautan? Iya, ditarik terus jala itu akan terus mengkerucut, akhirnya apa? Akhirnya mengkerucutlah dan datanglah ke darat, ditarik salah beberapa orang kan. Begitu masuk ke darat, tertarik ke darat. Apakah di dalam jaring itu semuanya ikan? Tidak. Ada kotoran, ada sampah, ada bekas botol yang gak kepake, ada kayu, ada walah segala macam. Begitu datang keluar, punten, itu disaring gak? Walaupun berada dalam jaring, sampah buang, botol bekas buang, sendal jepit yang gak pakai buang, semua buang. Yang diambil itu apa? Ikan. Ikan pun disatukan apa dibeda-bedakan harganya? Pisah. Ini ikan mahal, ini ikan murah, ini ikan. Subhanallah, bisa-bisa. Setelah itu yang ditimbang, ikannya saja sama sampah apa tidak? Sampahnya kemana? Buang. Itulah Allah pilih. Coba zakat kita ini sampah apa enggak ya? Sodakoh kita sampah apa enggak ya? Haji kita sampah apa enggak ya? Ngaji kita sampah apa enggak ya? Disaring semuanya. Kita takut ibadah kita itu sampah semuanya. Itu yang takut. Padahal itu dalam jaringan kita. Padahal itu dalam milik kita. Tapi Allah pilih ini sampah, ini sampah, ini sampah, ini sampah, ini sampah. Itu yang paling mengerikan. Kira-kira yang ditimbangnya ada berapa yang kita punya. Itulah di mizan nanti. Seperti apa mizannya nanti? Mizannya adalah bulan depan kita lanjutkan insyaallah. Iya. Jadi akan datang kita akan bahas tentang mizan. Seperti apa mizan ini atau timbangan ini, karena timbangan buat orang-orang yang beriman dan itu juga sangat mengkhawatirkan dan menakutkan. Kenapa? Gimana sih?
Ibu bapak, kalau kita pernah umroh atau haji bawa barang banyak, begitu taruh di mana itu namanya? Di konter mau berangkat gitu kan? Itu deg-degan nggak takut overweight gitu ya? Aduh takut overweight, aduh takut. Begitu plong lolos, gimana perasaan? Baru di dunia, ntar di akhirat plong, aduh surga. Subhanallah, dan nanti kita akan bahas juga dengan timbangan yang sama. Mungkin jeleknya 50, baiknya 50. Jadi timbangannya sama, ibu bapak. Jadi gak bisa masuk surga, gak bisa masuk neraka, karena timbangannya sama. Ada yang digambarkan dalam hadis seperti itu. Singkat dari apa yang sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya jazakumullah khair, ala husni istimaikum. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.